Hai, assalamualaikum. Kembali lagi di video aku. Di video kali ini, seperti biasa, aku mau sharing kegiatan aku hari ini. Seperti yang udah aku tunjukin di awal, gitulah keadaan kamar aku hari ini, super berantakan. Hari ini gak terlalu banyak kegiatan karena ini aku cuma mau beresin kamar aja. Terus nanti siang aku juga mau keluar. Jadi pagi ini aku mulai dengan beresin tempat tidur dulu. Ini aku mau ganti spray karena spray ini udah lumayan kotor. Jadi ini langsung aja mau ganti spray. Gimana nih kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat. Karena kayaknya untuk sekarang ini lagi banyak yang sakit, mungkin karena cuacanya yang berubah-berubah. Jadi untuk teman-teman semua, jangan lupa selalu jaga kesehatannya. Nah, ini seperti biasa yang selalu berantakan itu ya ini kabel. Karena kan memang aku itu selalunya di kamar, selalu di rumah. Jadi ya apalagi kalau misalnya gak main handphone, nonton TV, beberes, ya cuman gitu-gitu aja. Tapi alhamdulillahnya aku tuh gak pernah bosen karena memang aku keluar rumah itu karena memang ya pas lagi kepingin banget aja baru keluar. Kalau selebihnya ya aku lebih suka di kamar, nonton TV, main handphone, sekalian cari-cari ide untuk konten. Dan sekalian juga aku lagi cari-cari ide bisnis mungkin, kayak bukan bisnis nih, lebih ke online shop, kecil-kecilan aja. Ya biar ada kegiatan lebih aja gitu, karena kan memang kalau untuk kerja di luar itu aku belum dikasih izin sama suami. Katanya kalau misalnya memang mau kerja, ya kerja secara online aja, cari rezeki secara online aja ya. Contohnya ya kayak gitu, kayak online shop gitu. Nah, kenapa suami aku gak bolehin aku kerja di luar? Ya karena aku itu harus ikut suami kemana-mana. Sedangkan suami aku itu tugasnya ya bisa di mana-mana gitu. Maksudnya ya kayak sekarang ini kan pindah-pindah gitu. Jadi kalau misalnya aku kerja dan tetap di suatu tempat, ya jadinya ntar aku gak bisa ikut suami terus. Begitulah cerita singkat tentang pilihan hidup aku dan suami. Oke, ini untuk spray dan sarung bantalnya udah aku ganti. Ini kembali lagi ya ke spray awal, spray hijau ini. Oh iya, aku kemarin sempat gak bikin video berapa hari karena memang kebetulan gak tahu kenapa memang lagi gak mood aja ngapa-ngapain. Makanya sampai keadaan kamar juga seberantakan itu karena memang aku betul-betul males untuk beberes juga. Ya namanya juga wanita ya, kalau misalnya bad mood itu menurut aku tuh biasa banget. Atau mungkin aku aja, mungkin teman-teman yang lain itu nggak kayak gitu. Kalau aku sih memang kalau bad mood itu susah banget untuk balikin mood lagi. Tapi kalau misalnya udah mood, ya semuanya aku kerjain, semuanya aku beresin. Ya sampai misalnya ada yang miring sedikit aja pun aku gak bisa. Itu memang harus presisi banget. Oke, lanjut ke bagian bawah. Ini ada paket tisu yang aku beli dari TikTok Shop karena memang di sana lebih murah ya. Terus di sini juga ada bekas paket, itu bekas paket surat yang dikirim sama adik ipar aku dari Medan. Dan kalian tahu isi suratnya apa guys? Isinya adalah pin Google AdSense aku. Nah, jadi alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, alhamdulillahnya YouTube aku sekarang udah dimonetisasi. Aku seneng banget. Ini semua karena kalian semua, teman-teman aku, teman-teman YouTube aku yang udah subscribe, udah nonton. Masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak ya. Ya walaupun channel ini belum ada apa-apanya, tapi setidaknya ada satu penguat aku untuk terus buat konten. Ya memang juga dari awalnya aku bikin konten YouTube ini memang untuk penghilang suntuk aku aja, karena memang aku kan tinggalnya berdua aja sama suami. Jadi aku juga gak punya kegiatan apa-apa, jadi untuk menghilangkan suntuk. Karena aku juga hobi ngerekam-ngerekam, jadi aku jadiin aja vlog aku untuk konten YouTube.
Ya, walaupun konten aku ini gak ada manfaatnya untuk teman-teman semua, ya setidaknya bisa sedikit menghibur kegabutan teman-teman. Pokoknya aku cinta banget sama teman-teman aku yang ada di YouTube semua. Pokoknya banyak-banyak makasih udah subscribe dan udah nonton video aku. Dan yang buat aku seneng banget juga karena teman-teman yang ada di YouTube aku ini semuanya positive vibes banget. Aku seneng juga baca-baca komen teman-teman semua, misalnya kayak request gitu ya, kak buat ini dong, kak ditunggu ya ininya, kak ini ya gitu. Aku seneng banget tau, walaupun misalnya aku memang gak balesin, tapi pasti aku baca kok. Jadi untuk teman-teman semua, jangan bosan-bosan untuk kasih semangat, kasih dukungan, kasih saran dan ide di kolom komentar untuk membangun channel aku. Oke, lanjut. Setelah selesai di bagian tempat tidur, udah ganti spray dan nyapu, ini lanjut aku mau cuci piring. Nah, ini cuci piringnya lumayan banyak karena ini memang dari tadi malam. Ini bekas aku masak juga tadi malam. Karena kemarin aku malas masak siang, jadi aku masaknya malam harinya. Karena memang kemarin juga makan siangnya aku cuman makan mie doang. Jadi setelah suami aku pulang kerja baru aku masak untuk makan malam. Dikarenakan hari ini libur, jadi aku hari ini gak masak karena memang nanti siang kami mau keluar. Nah teman-teman semua, liburan yang cuma sehari ini pada kemana nih? Pada liburan keluar kah atau mungkin cuma di rumah aja? Kalau aku hari ini paling cuman makan keluar aja, setelah itu balik lagi, gak kemana-mana lagi. Karena liburnya cuman sehari doang, jadi kami milih untuk istirahat aja, karena besok juga suami harus masuk lagi. Ini video. Iya, oke. Oke, semua kerjaan rumah udah selesai. Jadi ini kami langsung aja mau keluar untuk makan di luar. Karena kebetulan makannya juga di mall. Ini aku juga sekalian mau nemenin suami aku untuk cari parfum. Karena aku udah beberapa hari ini kepingin banget makan udon, jadi untuk makan siang hari ini aku ajakin suami untuk makan di Marugame Udon aja. Nah ini aku pesannya yang kari, sedangkan suami aku pesannya yang Niku Udon. Setelah selesai makan, ini suami aku katanya mau lihat-lihat tas. Katanya dia kepingin banget nih punya tas lempang kayak gini, karena memang biasanya dia pakai tas ransel.
Setelah suami aku yang lihat-lihat, sekarang giliran aku yang lihat-lihat. Tapi ini cuma lihat-lihat doang, gak beli. Karena kami berdua anaknya gak bisa kalau tanpa kopi, jadi ini lanjut aja mau ngopi di Starbucks. Nah, ini aku lagi lihat-lihat tumblernya Starbucks. Ini aku kepingin banget tumbler yang ini, tapi ya harganya gitu ya, mahal banget. Kalau untuk tumbler kopi kenangan sama Max Kopi aku udah punya karena memang gak terlalu mahal. Tapi kalau misalnya untuk tumbler Starbucks aku butuh ekstra nabung dulu deh baru kebeli. Nah, karena hari ini libur jadi agak ngantri di kasir. Ini setelah pesan kopinya langsung aja mau dibayar. Seperti biasa kalau ada ini pasti aku pesen. Ini adalah roti favorit aku. Kalian nyebutnya apa nih guys? Croissant apa croissant? Kalau aku biasanya nyebutnya croissant ya. Ini roti favorit aku, maksudnya nggak cuma di Starbucks ini, dimanapun kalau misalnya ada croissant aku pasti beli. Kalau selama di Bandung aku suka sama croissantnya Mako. Mirip kayak gini, croissant di Mako itu ada almondnya juga. Ada yang tahu nggak guys? Nah, selama di Bandung aku suka stok tuh croissant darinya Mako yang ada almondnya. Oke, jadi untuk hari ini sampai di sini aja video aku. Karena setelah ini juga kami mau pulang, gak kemana-mana lagi dan gak ada aktivitas apapun lagi. Jadi sekali lagi terima kasih untuk teman-teman yang udah nontonin video-video aku. Terima kasih banyak juga untuk dukungannya. Jangan bosan-bosan untuk nontonin video aku. Jangan bosan juga kasih semangat ke aku. Walaupun video aku tidak bermanfaat untuk teman-teman semua, mudah-mudahan bisa sedikit menghibur kegabutan teman-teman semua. Jadi sampai jumpa di video aku selanjutnya. Terima kasih.